kitab ini adalah untuk diri saya sendiri sebenarnya, dan tak berani juga saya nak mensyarahkan, dan tak layak nama kitab ni mensyarahkan, rasa macam jauh daripada sempurna. Tetapi berbekalkan dabit-dabit yang kita pelajari daripada masyayikh, antara paling banyak saya mengaji adalah Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, kitab Ayyuhal Wala, kitab Hidayatul Salikin Fi Suluki Maslakin Muttaqin, kitab Sayyidul Salikin, dan kitab Al-Hikam. Maka banyak membantu dalam proses, kalau nak dikatakan syarah kepada kitab yang sangat barakah ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi kebaikan yang besar kepada galeri ilmu dan kepada siapapun yang membaca kitab ini, untuk sama-sama kita bermanfaat dengan ilmu yang sangat mahal ini, iaitu ilmu tasawuf yang memantapkan ilmu akidah dan yang memagari ilmu fiqah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan perpandukan slide ini supaya banyak tajuk yang kita boleh lalu ya. Cuma ada sebahagian yang saya tidak dalamkan, mururul kiram saja untuk kita tahu perbahasan sahaja, ataupun adapun mendalaminya kita tengok tajuk-tajuk tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat wajah orang-orang yang soleh. Yang tiga ni, yang ni bukan ni. Yang tiga tu yang soleh atas ni. Ni nak bagi tahu kat mana munculnya orang yang keempat itu. Jadi tuan-tuan, kalau nak sambung di bawah meja ni, sini. Kak Ajar, Mak Ajar, sini semua belakang ni. Ada yang dalam almari, ada yang dekat kapet. Sebab tak ada tempat lagi. Nah, ilmu tasawuf itu seperti yang telah kita baca tadi oleh adik Syukri kita, ya. Ilmu mengenal sifat-sifat hati, iaitu yang baik, mahmudah atau mazmumah. Apa kebaikan dia? Kita ingat Allah dan lihat kebesaran Allah. Sebab kita mengalami. Kalau fiqah, mengamali. Nah, kalau i'tiqad, aqidah, mengimani. Boleh? Bahasa mudah-mudah je ni. Bahasa mudah-mudah saya pakai. Kalau aqidah, mengimani. Kalau fiqah, mengamal. Amali. Sebab tu dia melibatkan praktikal. Kemudian kalau tasawuf, dia bukan praktikal. Tasawuf itu mengalami. Nah, kita mengalami ketenangan, zauq sebegitu. Subjeknya hati, sebab hati itu adalah raja, sangat penting untuk kita kuasai. Maaf, kalau kawan kita sebelah ni asatidah, ya, saya belakangkan begini tak mengapa ke? Kalau nak boleh pergi kat depan ini, kalau nak. Nah, boleh nampak? Mengaji nampak? Kan nampak belakang saya? Hukum mempelajarinya wajib. Kalau tidak, selama-lamanya kita solat tetapi tak rasa lazat, puasa tapi tak dapat pahala, malah berdosa. Sebab tidak ada yang memagari. Apa yang dipagari? Fiqah itu. Apa yang dimantapkan? Akidah itu. Sumbernya Al-Quran dan hadis, namanya ilmu tasawuf. Baik. Apa tujuan ilmu tasawuf? Bersih anggota zahir. Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kedua tangan dan kedua kaki, untuk menolong nanti membersihkan hati yang batin. Jangan hati sahaja yang berzikir tapi mata tetap tengok perempuan umpamanya. Nah, mulut berzikir tapi telinga dengar umpatan, lebih kurang sama. Jadi karena itu yang ditanya nanti dan menjadi saksi hari kiamat adalah
Anggota badan tu yang kita takut tu, biar anggota badan itu jadi salih, jadi bagus. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Maksudnya Allah menghalangnya daripada bercakap. Kedua tangan mereka memberitahu kami. Bila memberitahu, bercakap. Sebab itu bercakap tidak semestinya pakai mulut. Bercakap tidak semestinya pakai lidah. Tidak. Tapi bercakap dengan sifat perkata. Terpulang pada Allah, nak bagi pada lidah, nak bagi pada tangan. Yang penting dipercakapkan oleh Allah. Dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka telah usahakan dekat dunia ini. Sebab itulah jaga-jaga untuk kita jaga 7 anggota yang zahir itu dahulu untuk menolong yang batin. Dia mesti sekuat, dia mesti tahalli dulu, tahalli pula yang zahir dulu, barulah yang batin, barulah tahalli sekuat, barulah yang ini mendapat anugerah oleh Allah, daripada Allah. Baik, sekarang kita tengok yang mula-mula mata. Jadi kita tak sangat rujuk dah kitab ni, ne? Tidak sangatlah kita rujuk sebab saya nak banyakkan berbicara hari ini. Tapi semua yang dalam slide ini adalah ringkasan, bukan qalbun salim. Ringkasan penawar bagi hati. Ini yang ada dalam slide ini adalah ringkasan penawar bagi hati, bukan ringkasan qalbun salim. Sebab qalbun salim ini tebal sangat. Baik. Fasal pertama, mata. Muka surat berapa mata tu? Muka surat 12. 21. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Fasal yang pertama, mata. Apa maksud fasal? Fasal ni maksudnya pengkelasan. Memang sesuai jugalah, faslon itu kelas dalam bahasa Melayu kita. Bila sebut kelas yang pertama, kelas kedua, kelas ketiga, bermaksud orang yang duduk di kelas yang pertama ni tak bercampur yang kedua, tak campur yang ketiga dan seterusnya. Sebab itu disebut fasal. Baik. Kebaikan mata dari segi dunia. Lihat perbuatan, apa kerja kita sendiri? Menulis, bercucuk tanam, yang buat bisnes dengan cara bisnesnya, yang buat mie dengan mie-nya, roti canai, frozen, itu kita lihat. Yang kedua, untuk elak kemalangan mudarat, dengan mata kita tengok tunggul, kita lari. Tengok batu, kita hindari. Kalau tengok lubang pun kita lari juga. Itu untuk dunia. Untuk akhirat, melihat langit supaya kita tahu dan berdalil. Langit lagi, matahari, bulan, bintang, supaya jadi dalil. Dalil adanya Allah, wujud satunya Allah, esanya Allah, wahdaniyah, berkuasanya Allah, qudrah. Yang mengaji sifat 20 tahu, tidak berlaku sesuatu pada makhluk melainkan ada 4 sifat ma'ani. Ingat, hayah, ilmun, iradah dengan qudrah. Saya tak mau masuk, kalau saya masuk takut tenggelam nanti. Sifat 20 ni kan, dia tak boleh masuk. Kalau masuk sedikit lagi dia tenggelam. Dia menyelam habis lah. Menyelam takut tak timbul-timbul. Bukan menyelam tak timbul itu lemah dah. Dia duk ralik dengan yang dalam laut. Bukan nak kata teror sangat dah tak. Tapi hadirin, mengajilah sifat 20. Pesan guru kami, siapa yang nak kenal Allah, mendalam, mengaji sifat 20. Mengaji sifat 20. Kita tengok makhluk, kita nampak ada 4 sifat Allah di situ. Hayah, ilmu, iradah, kudrah. Situ dah tergambar kita kat situ. Dahsyat. Sebab Allah dengan ilmunya tahu ni, tanpa ada suluhi, tapi tajizi. Tapi yang ni kalau nak tu sebut tadi, kalau maksud takut tenggelam. Benda ni dia kena rasa. Sebab itu sesuatu yang payah, kalau dikuasai sangat indah. Sesuatu yang payah, kalau dikuasai sangat indah.
Kalau tak mengaji ilmu tauhid sifat 20, Allah itu asa, asa itu tunggal, tunggal itu satu, that's all. That's all. Tapi kita mengenal Allah itu asalnya macam mana? Bukan jirim, bukan arad. Bukan jisim, bukan jauharul farad. Bukan kafif, bukan latif. Bukan aina, kaifa, mata, kam. Kita dah nampak dia punya selok belok tu. Kalau orang tak mengaji, dia tak tahu. Dia akan kata, boleh sahaja Allah di langit. Boleh sahaja Allah di arash. Kenapa? Apa salahnya? Cukup situ dulu. Baik. Bila kita lihat ini, itu jadi dalil. Maka jadi yang madlulnya, itulah yang madlulnya. Bila kita lihat asap naik ke atas, itu dalil ada kebakaran. Madlulnya, dekat situ ada api. Itu jadi dalil man madlul. Melihat Al-Quran, sebab ulama' katakan empat perkara kalau kita lihat jadi ibadah. Satu, langit. Dua, Quran. Tiga, Kaabah. Empat, muka emak. Semula. Empat perkara kata ulama. Kata ulama. Lihat sahaja dapat pahala. Satu, langit. Dua, Quran. Tiga, Kaabah. Empat, muka emak. Muka pak tak termasuk. Pasal apa tak ada? Pasal apa tak ada? Kenapa lihat langit? Masya Allah. Bighairi amadin sarawnaha. Tanpa ada tiang yang menongkatnya, tetap tidak runtuh. Hebatnya Allah. Kaabah menunjukkan kiblah kesatuan. All directing to the directions of Al-Kaabah. Tauhid di situ. Quran kita ingat datang daripada mana? Allah Azza wa Jalla, mukjiz, mukjizat situ yang kubra. Kemudian muka tengok mak, sebab kita kan datang daripada mak. You are coming from the world of non-existent daripada mak. Mak kita melahirkan kita, mak dilahirkan oleh nenek, nenek dan seterusnya. Nanti kita akan referring to the great cause. The cause of the cause of the cause is none other than the great cause is Allah Azza wa Jalla. Melihat jalan ke masjid, oh ini jalan ke masjid. Bukan begitu, pergi masjid. Tengok-tengok, oh jalan. Jalan ke mana ni masjid? Oh, tu. Jangan. Maksudnya nanti kita pergi masjid juga. Itu maksud dia. Jalan ke masjid, ke majlis ilmu, supaya kita menuntut ilmu. Cara syukuri, jangan lihat yang haram. Contoh, perempuan. Selain isteri, hamba sahaya dan mahram kita. Nabi pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajha wa alaihi salam. Ya Ali, al-ula laka wa thaniyatu alaika. Ya Ali, pandangan pertama untuk kamu. Yang kamu tengok yang kedua tu, itu dosa atas kamu. Ketika lain Nabi menyebutkan, ya Ali, al-ula laka wa laysat alaka thaniyah. Ya Ali, yang the first unintentionally, itu untuk kamu, tak berdosa. Tapi yang kedua, itu berdosa. Naam. Orang muda, especially perempuan, termasuk lelaki. Orang muda lelaki, jaga. Tuan-tuan, dalam fiqah ada satu istilah namanya amrad. Namanya amrad. Apa dia? Satu, budak lelaki. Dua, muda. Tiga, handsome. Empat, tak ada janggut. Kalau boleh anak-anak, biar ada janggut. Nah, kalau tidak, terutama sekali yang handsome-handsome tu. Kita tahu dari segi adat, orang ini handsome tak handsome. Takut nanti jadi amrad. Tahu amrad? Amrat muka dia macam ayu sangat, tapi dia perempuan lelaki. Dalam istilah jambu. Saya pun heran juga, dulu pernah masuk pusat serenti saya ni, jangan main-main dengan saya ya. Dulu saya pernah masuk pusat serenti, tapi bukan sebagai drug addict. Tuan-tuan ni, ya Allah, counselor. Jadi kami dengan kawan-kawan, saya tak berani sangat sebab kali pertama masuk drug, kali pertama masuk pusat serenti.
saya takut mereka ganas-ganas. Rupanya tak ganas mana pun. Adalah buat satu counseling ni. Saya di sini teman sajalah, kawan saya ni counselor. Bincang apa yang masalah abang-abang kat sini tu, semua orang lelaki situ. Jadi kata mereka, antara masalah kami ialah kalau ada jambu yang datang. Saya pun hairan, kenapa takut dengan jambu? Jambu kan sedap. Ini orang kampung, sampai saya fikir tak cukup sekilo ke? Kalau tak, saya can provide how many kilos you want. Rupa-rupanya jambu tu adalah orang muda, nah? Memang. Yang dikatakan amrod ada empat ciri. Lelaki, dua. Muda, tiga. Mukanya jambu. Handsome dan tak ada janggut. Kalau ada anak-anak yang ada curi-curi sebegini, biar mereka ada janggut walaupun sikit. Nah, nah. Orang amrod tak boleh expose dirinya dekat orang, dan kita tak boleh tala tengok dia irin mata, jangan. Takut nanti akan timbul the degree of itchiness. Tahu degree of itchiness? Ga alif ta'lam. Kan ni kan masuk 10 hingga akhir. Ha. Orang putih tak apa, tak semua orang tahu. Itchiness ya. Ga alif ta'lam ataupun dalam sebutan yang lain, jangan sebut Asia, tak apa. Ga alif ta'lam ataupun mim ya alif nga. Jangan sebut. Mim ya alif nga. Mayang. Sebutan salah tak apa, jangan sebutan betul. Bahaya tu. Nah. Baik. Jangan lihat yang haram lagi, aurat lelaki. Bahaya. Sebab itu jangan tidur satu kain pelikat. Jangan tidur satu kain pelikat, takut satu selimut pun jangan. Walaupun takut macam mana pun, abang haji. Takut nanti bila kulit berjumpa dengan kulit, tu bahaya. Takut ada yang masuk ICU nanti. Tak faham, nah? Sebab kita kena jaga-jaga di 10 yang akhir ini. Perkataan yang tidak elok menyebabkan kita mungkin tak dapat saat-saat yang mulia. Kalau orang yang selalu mimpi tak elok tu, jaga-jaga. Tu tak semestinya mainan. Orang mimpi selalu, kalau mimpi mesti katak. Kalau mimpi mesti katak. Katak mengejar dia dan melompat pegang dia. Cubalah mimpi rusa ke, ni katak je. Selalu katak. Asdaqukum ru'ya, asdaqukum haditha. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Asdaqukum ru'ya, asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya, orang yang paling benar perkataannya. Sebaliknya, mimpi pelik-pelik, sebab dia selalu sebut benda tak pelik-pelik. Benda pelik-pelik. Qullil mu'minina yaghudduna. Jelas ya? Ha. Qullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dhalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un. Saya dah ringkaskan dah. Kitab Penuh Bagi Hati, saya ringkaskan dalam bentuk slide. Okay, jadi kerana itu, slide ini tak dibagi pada sesiapa ya. Tuan-tuan kalau nak tangkap gambar, silakan. Sebab slide ini nanti akan jadi buku, insyaAllah lepas Ramadan ni kita tengok. Baik. Ayat yang pertama, ini Allah nak ajar adab. Satu, jaga mata daripada melihat yang haram. Sebab katakan wahai Muhammad kepada orang lelaki beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka, termasuk perempuan. Tapi selalunya yang maaf, mata lia-lia ni lelaki ke perempuan? Maaf, selalunya lelaki, sebab itu disebut lelaki. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka daripada melakukan yang haram. Allah sebut lagi, dhalika azka lahum. Ini sebagai bagi tahu, ikhbar, jaga mata dan kemaluan. Supaya apa tu? Connection yang tadi tu, mata dengan kemaluan dijaga. Apa sebab? Satu, dapat bersihkan hati daripada dosa. Sebab dengan mata boleh bawa kepada dosa hati. Ha,
dapat memperbanyakkan amalan kebaikan. Sebab kalau mata kita tak tengok yang maksiat, tenang kita beramal, banyak zikir. Dan Allah sebut innallaha khabirun bima yasnaun, ini untuk menakutkan. Kenapa? Khabir itu lebih daripada alim lagi. Khabir lebih dakik. Yang demikian itu, nah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Satu, Allah nak sebut perbuatan baik mendapat pahala, kebahagiaan dan syurga. Perbuatan jahat mendapat siksa dan api neraka. Sebab itu jangan risau. Buat benda baik dalam dunia ni jangan risau. Sebab Allah akan balas. Kalau tak di dunia, akhirat. Tapi jaga-jaga. Yang jahat pun begitu juga. Especially dalam bulan Ramadan ini. Nabi ingatkan inna nadhara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha adzaqahu Allahu ta'ma ibadatin tasurruhu. Sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok yang ada pada tubuh perempuan, mohon maaf, walaupun berhijab, walaupun pakai baju kurung, walaupun pakai jubah, walaupun pakai menutup aurat, jaga. Melihat tempat badannya itu adalah seperti anak panah beracun daripada anak panah iblis, sebab sangat cepat ia membinasakan. Sebab itu dalam buku kita ini ada doa yang baik kita baca. Mari kita buka buku kita ini pada muka surat 10. Muka surat 10 X tu, Romanized. Baru pandai juga saya pun ya. Saya baru tahu satu je. X tu maksudnya 10. Kalau X tambah dengan 1, sobolah. Sebab 10 tanpa 1, sobolah. Sebab tu doa kita baca kat sini ni, Allahumma barik lana fi Ramadan. Kenapa kita doa sebegitu? Sebab ketika masuk Rajab, Nabi doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Syaban. Ketika bulan Syaban dah masuk, Rajab sudah pergi, cukup kita cukup dengan Syaban. Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ni dah sampai dah ni, jangan minta disampai lagi. Kan kita, we are now in the blessed month of Ramadan. Now up to this moment, we have remaining how many days to go? 10? Approximately 9-10 days to go. Jangan minta lagi balighna Ramadan. Jangan. Dah Ramadan dah ni kan. Sebab tu kita minta Allahumma barik lana fi Ramadan. Sambung. Wa a'inna, dan bantukanlah kami ala siyam, untuk berpuasa. Wal qiyam, solat tarawih dan solat malam. Wa ghaddil basar, dan tutup pandangan. Tutup pandangan ni, tunduk pandangan, bukan bila perempuan lalu kat depan kita tunduk. Yes. Itu satu. Yang kedua, yang dalam internet tu, yang dalam majalah tu, dalam surat khabar, magazines, tu pun jangan juga tengok. Tu maksudnya ghaddul basar. Awas hadirin, kalau mata terbiasa tengok benda lagu tu, awas. Sebab apa? Sebab nanti walaupun dia terbuka aurat in the name of sport, atas nama sukan contoh, kita tak lali, kita dah tak ni dah. Dah lali benda tu. Jangan. Kalau sampai begitu tu, something wrong to your iman. Jaga-jaga ya. Wa hifdhul lisan, jaga lisan. Jangan bercakap melainkan yang perlu sahaja. Itu namanya hifdhul lisan. Wa qira'atil Quran, banyaklah baca Quran. Hadirin, tolong sama-sama diingat. Di akhir Ramadan ini paling kurang baca satu surah Az-Zalzalah 2 kali. Sebab Nabi sebut idza zulzilatul ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. Sekali baca Az-Zalzalah menyamai 1/2 Quran, baca 2 kali. Jangan sahaja, at least. Yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Sekali baca qul ya ayyuhal kafirun, equivalent, it seems like you recite 1/4 Al-Quran. Jadi bacalah berapa kali? 4 kali. Qul huwallahu ahad ta'dilu nisf ta'dilu thuluthal Quran. Qul huwallahu ahad tu menyamai 1/3 Al-Quran. Bacalah 3 kali. Kalau kuat lagi,
baca surah Yasin sekali. Sekali baca Yasin menyamai 10 kali baca Quran. Hadis ni walaupun tak kuat boleh digunakan beramal ya. Kemudian qul huwallahu surah Al-Fatihah sekali baca, hadis menyebut sama dengan baca 1/3 Quran. Jadi surah Fatihah tak risau sangatlah sebab kita memang dah baca hari-hari kan. Berapa paling kurang kita baca surah Fatihah setiap hari? Berapa paling kurang? 17. 17 244 34 berapa? 244 34 berapa? 17 betul? Ha. Siapa yang baca 15 tu ada problem subuh dia tu. Orang baca 5 bolah dia baca, orang baca 7 bolah dia baca 5 bolah. Ha, itu problem subuh dah tu. Tengok ya. Tapi bagi kita insya-Allah tu tak masuk lagi sunat qabliyah ba'diyah rawatib. Tak termasuk lagi muakkad ghair muakkad, tak termasuk lagi tatawwu, tak termasuk lagi nawafil masya-Allah. Naam. Sudah hadirin, tu paling kurang tu. Tu paling kurang. Ada sebahagian ulama katakan begini, untuk pahala bacaan Quran itu bertambah-tambah banyak. Macam mana? Setelah kita baca, katalah let's say satu muka surat. Kan kita tutup dengan Sadaqallahul Azim. Kan? Kita tutup gitu kan? Ha. Hari ini, mulai daripada hari ini, tambah lagi sikit. Sadaqallahul Azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Itu isyarat daripada hadis Nabi ketika Sayyidatun Najwariyah duduk di tikar solat. Nabi pergi solat subuh, patah balik waktu duha, lebih kurang 1 jam 50 ataupun 45 minit. Ama kunti alal hali allati faraqtuki iyaha. Kamu duduk sini tadi, sejak saya keluar tadi kah? Ya. Buat apa? Ya, berzikir. Apa kata Nabi? Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat, law wuzinat bima qultu mundhu al-yawm law wazanat kunna. Saya telah baca 4 zikir, diulang 3 kali. Kalau nak banding apa yang saya baca dengan apa yang kamu baca, maka lebih berat lagi apa yang saya baca. Nabi baca ringkas je, tak sampai seminit. Cuba, you can even start clocking now. Cuba ya. Ha, boleh start ya. Ha, apa? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Kata ulama, ini isyarat untuk amalan lain juga, walaupun khusus untuk subuh, tapi boleh juga untuk yang lain. Ha, sebab itu ada yang berisytihad begini. Dah kita baca Yasin satu ayat satu surah tu kan. Sadaqallahul azim. Sayang. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Di luar solat, jangan dalam solat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ala dakhalqihi wa ridha nafsi. Jangan, ni di luar solat. Zina berpunca daripada mata. Sebab bila kita tengok seseorang, mohon maaf, daripada mata turun ke mana? Kita tengok seseorang perempuan, daripada perempuan tengok lelaki, daripada mata turun ke mulut. Dengan hati terus tengok lalu, oh cantiknya, nah, mulut kan, barulah turun ke dalam. Karena itu Nabi ingatkan, likulli bani adam hadzuhu min hadzuhu min az-zina. Setiap anak Adam ada bahagiannya daripada zina. Fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nadhar. Kedua mata berzina, dan zina keduanya adalah melihat kepada sesuatu yang haram. Wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsh. Kedua tangan berzina, dengan zina keduanya adalah memegang kepada sesuatu yang haram atau menggunakannya secara salah. Warijlani tazniyani wa zinahuma al-mash. Kedua kaki berzina, dan zina keduanya adalah berjalan ke tempat yang haram. Wal famu yazni wa zinahu at-taqbil.
mulut berzina dan zinanya adalah mengucup, maksudnya berdosa, sesuatu yang haram. Wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju aw yukadzibuhu, hati inginkan sesuatu dan maaf kemaluan akan membenarkannya, iaitu dengan melakukan zina, atau mendustakannya dengan tidak melakukannya. Daripada mana tu? Asal zina tu daripada mana? Mata. Daripada mata. Sebab itu setengah masyayikh tak mau tengok perempuan. Sebab takut fitnah. Karena itu ada kaedah menyebut, ma yuaddi ila haramin fahuwa haramun. Anything leads to adultery or fornication yang haram, zina, that also haram. Karena itu, ini jangan dicatat, tolong jangan catat eh. Ini jangan catat. Ada satu syair Arab mengajar how to tackle perempuan. Jangan tulis. Sudah? Saya pun tak nak baca sebenarnya, ini kan 10 yang terakhir. Tak jadi ya. Sebab how to tackle perempuan. Kena juga. Tapi jangan diamal ilmu ni. Nak bagi tahu saja. Sesuatu yang bawa kepada haram, hukumnya haram. Macam mana? Ni ilmu cinta ni, ilmu cinta ni jangan ikut. Fanadratun, tengok dulu. Tengok dia. Fabtisamun, senyum. Jangan tengok muka macam ni, takut dia. Tengok, smile. If you smile, you will make the whole world very bright. Dulu saya mengajar di UAE dulu, saya bagi tahu dengan my students, if you got trouble answering any questions, be calm, take very deep breath, and salawat 3 times, and smile. Kalau ada masalah, jawab soalan, jangan nervous, relax, tarik nafas panjang, salawat 3 kali, ni kalau ada problem, jawab soalan ni, kemudian last, senyum. Itu maksudnya masalah tu. If I go and invigilate you, and I find you smiling, I know you are in trouble. Gurau dengan student, gurau dengan student kita. Fanadratun, tengok dulu. Habtisamun, senyum. Fasalamun, assalamualaikum. Lembut sikit, jangan jumpa-jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari dia. Berceramah. Habtisamun, fasalamun. Salam tadi sudah. Fakalamun. Masya Allah, ukhti, kat mana kita boleh bincang qalbun salim? Masya Allah. Dapat famau idun? Famau idun? Buat mujanji, mungkinkah dia McDonald? Ataupun KFC? Paling bagus di masjid UKM? Nah? Famau idun faliqa, maka berjumpa dengan 2 orang itu. Jaga tidak bertemu 2 orang di satu tempat yang remote. Wasyaitanu thalithuhuma. Yang ketiga itu siapa? Syaitan. Boleh? Dalam kaedah usul disebut begini, ma yuaddi ila haramin fahuwa haramun. Yang mana-mana boleh bawa kepada haram, jadi hukumnya haram. Melihat tadi jadi haram, senyum pun haram. Sebab niat tak elok zina tadi tu. Tapi kalau niat nak cari mungkin pasangan hidup, ya sekadarnya, sekadarnya boleh, tak mengapa. Sebab Nabi pernah sebut antara perempuan yang bagus elok untuk jadi pasangan, idza ra'aitaha sarratka, kalau kamu melihatnya mengembirakan hatimu. Ha, masalahnya 10 orang macam mana tu? Dia akan ada petunjuk nanti tu. Nah, maaf, ilmu ni tanya dengan orang yang lebih tahu ya. Kenapa kena jaga anggota ni? Sebab fikir apa anugerah yang Allah akan bagi. Sebab tu kita jaga sesuai dengan anugerah. Makin besar, makin kita jaga lebih. Karena itu,
Dalam kitab Minhajul Abidin, bayang-bayangkan kaki nanti akan berjalan di kebun dan mahligai di syurga. Di syurga. Kaki ni biar dia dapatlah lalu kat situ tu. Ah, kan seronok. Tangan memetik buah-buahan dan mengambil minuman di syurga. InsyaAllah. Mata melihat zat Allah di syurga, nikmat yang terbesar. Kerana itu kena jaga sungguh-sungguh. Kerana itu hadirin, itulah dia kesimpulan kita dalam kitab ini, kesimpulannya. Banyak lagi detail tapi saya tak detailkan ya. Jadi kesimpulan belajar, mata itulah dia yang kena jaga. Sekarang kita selesai mata, dia berpindah nombor dua pula. Itu namanya telinga. Nah, memang saya laju-lajukan supaya tuan-tuan tahu, oh mengaji tasawuf ini material dia taklah payah mana. Ya, berbicara memang tak payah, tapi nak amalkannya itu tadi mengalami, mengamali satu hal, tapi amal-amal tak ada pun tauqi sebab kita belum mengalami. Baik, mari kita lihat telinga pula. Muka surat berapa telinga? Maksudnya muka surat berapa tentang telinga? Bukan maksudnya saya panggil tuan-tuan telinga. Itu maksudnya ada takdir kat situ. Muka surat 40. Mari kita lihat sama-sama. Apa kebaikan telinga untuk dunia? Seronok mendengar, tuan-tuan dengar orang bercakap. Siapa yang suka music, music. Siapa yang suka nasyid kan seronok. Ada telinga kan. Wasilah untuk faham. Kan kita bercakap ni. Dia jelas tak saya bercakap ni? Saya bercakap ni jelas tak? Supaya kita faham. Baik, untuk akhirat, mendengar Al-Quran. Ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Sebab Nabi kadang-kadang panggil Sayyiduna Ali untuk baca Quran. Kadang-kadang Sayyiduna Abu Musa Al-Ash'ari. Sayyiduna Abu Musa suhu sedap. Sehingga Nabi sebut laqad utita mizmarun min mazamiri Daud. Ya Aba Musa, kamu telah dibagi seruling daripada seruling-seruling Nabi Daud. Maksudnya surah sedap. Memang bukan semua orang surah sedap. Walaupun orang tu nak sedap, dia pun cuba buat sedap. Memang tak sedap. No? Tapi kalau orang surah sedap, nyanyi lagu apa pun sedap. Begitu ya. Masya Allah. Kalau orang sedap baca Quran, Masya Allah, kita pun tenang. Sebab itu kata guru kami Al-Habib Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Al-Shatiri, orang yang nak baca qasidah jangan sebarang. Orang nak baca qasidah mesti ada 4 rukun. Tuan nanti ingat ya. Siapa yang nak baca qasidah, nah, kena ada 4 rukun. Satu, mestilah orang itu paling kurang tahu sedikit bahasa Arab. Tahu sedikit bahasa Arab. Nah, dia tahu fathah, dhammah, kasrah dengan tunggang balik. Nah, ya Rasulillahu Allah. Mana satu mudhaf-mudhafun ilaih. Mana satu munadi. Munada, munadi. Nah, ya Rasulallahi dengan ya Rasulil, ya Rasulillahu Allah. Ada satu masjid, tak nak sebut nanti, tuan-tuan cari kat Gombak tu ya. Terkejut saya, ya Allah. Jangan sebut, jangan sebut. Ni kan 10 yang terakhir, main-main tuan-tuan. Usahakan. Baik. Satu, paling kurang dia tahu bahasa Arab supaya dia fathah, dhammah dia tak paling kurang. Tak semestinya mahir. Yang kedua, mohon maaf saya. Itu syarat tadi tu syarat nombor 2 tu. Syarat yang pertama sekali, suara ni mesti sedap. Suara mesti sedap. Kalau suaranya tak sedap, nanti jadi dosa. Bila dia berqasidah kan, kita pun Allah senak perut dia buatnya. Nanti mula siapa baca tak tahu. Siapa baca tak tahu. Hang Allah. Ha, tengok kan jadi dosa. Mula-mula kita bukan tahu. Tapi bila dia mula buka mulut, Allah. Elok bagi orang lain. Nah. Kalau nak qasidah, qasidah seorang-seorang dalam bilik. Dengan isteri dan anak-anak qasidah. Tapi kalau umum-umum lagu ni, ni pakat orang bagi komen tak elok. Nah. Dia yang punca orang berdosa. Ha, gitu. Yang kedua, barulah
tahu bahasa Arab tadi itu. Yang ketiga, hendaklah dia cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'a, dia dah terbayang dah. Cinta, masih rasa cinta. Kalau tak, ini dusta saja. Dia dusta saja. Ya thayyibah, itu nah. Dusta saja. Yang terakhir, yang keberapa dah? Empat. Hendaklah dia baca qasidah itu sesuai dengan majlis. Jangan majlis orang tenang-tenang dibacanya tentang qasidah berperang. Nah, tak kena. Jadi sesuai majlisnya itu. Boleh nah? Baik, baca Quran hadirin. Masya-Allah, masya-Allah. Segan kita kan. Ni dah berapa Ramadan kita ni? 20. 20 kan, malam ni malam ganjil. Hadirin tolong eh. Malam ni malam ganjil. Mungkin tuan-tuan dah dapat PDF. Saya dah tulis ni dulu tahun 2015 ke 2014. Rupanya mutadawilah, ada lagi orang yang simpan. Saya pun ada orang bagi. Ada orang bagi forward kat saya. Saya tak tahu, dia tahu tak yang tulis tu siapa. Yang tulis tu saya. Dia bagi kat saya. Saya pun macam kenal. Empat muka surat. Tak ada kena. Cuba dapatkan. Dah Syami dapat tak? Nazmi tak dapat lagi? Tak apa, saya lagi. Syukri tak dapat lah. Macam mana? Saya dapat. Tapi saya duk rasa macam kenal. Saya pun buka-buka. Dia lah. Muhadir Haji Jol. Ya dah ni. Muhadir Haji Jol. Ada seorang abang haji di Ampang. Excited sangat. Satu subuh. Saya kuliah subuh di masjid Taman Tang Ampang. Maafnya tersebut tadi. Anggap tak sebutnya. Di satu masjid di Ampang. Waktu minum. Wah ustaz, ana baru balik daripada umrah. Masya Allah, makbulah insya Allah. Umrah makbulah. Ustaz, ana sempat pergi Baqi'. Masya Allah. Seronok ana sebab ana tahu siapa dikuburkan di Baqi'. Masya Allah, masya Allah. Kata saya, nah, ada orang bagi dengan saya pelan dekat, pelan ke pelan, nah, pelan. Pelan dekat Baqi'. Begitu ke Bang Haji? Iya Ustaz, dia pun tunjuk. Di sini kubur ni, ni kubur ni, ni kubur ni. Tiba-tiba, Ustaz Muhadir. Dia tak sedar, itu saya telah tulis 2014 dulu. Dia drag dan dia enlarge. Masya Allah, alhamdulillah ya. Yang itu sudah tersebar luas juga. Supaya tuan-tuan kalau pergi ke Baqi', janganlah tak tahu. Dan jangan pergi dengan ramai orang tapi seorang tak tahu. Pi, tanya tu Arab tu ni siapa? Wallahu alam. Ini siapa? Wallahu alam. Hak ni, wallahu alam. Hak ni, wallahu alam. Akhirnya dia balik ke hotel tanya dengan ustaz dia. Ada tak sahabat Nabi nama wallahu alam? Tak. Kena tahu. Ni siapa. Baik, bacalah Quran kita ni, masya-Allah. Kita segan sebab Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan kana yakhtimu 60 marratan 60 khatmatan fi ghairi salah. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam 60 kali khatam. Siang 30 juzuk, malam 30 juzuk. Imam Malik tidak meriwayatkan hadis melainkan baca Quran semata-mata. Imam Az-Zuhri guru beliau pun tak riwayatkan hadis. Imam Syafi'i kata saya haiwan. Di bulan Ramadan pun ada lagi orang bercerita bahawa khilafiyah. Tapi baca Qurannya tidak. Nah, maaflah. Sama-samalah kita ya. Paling kurang tadi apa tadi? Az-Zalzalah berapa kali? 2. Al-Kafirun 4. Ikhlas 3. Yasin. Sampai habis. Berapa? Yasin 30. Nanti biru muka nanti.
Satu. Fatihah? Fatihah tak risau sangat ya. InsyaAllah nanti kita habis petang kalau diizinkan Allah, nanti kita akan ijazahkan satu amalan bagus untuk kita insyaAllah, iaitu barakah suratul Fatihah. Sebab suratul Fatihah di samping namanya Ummul Kitab, namanya Al-Wafiyah. Al-Wafiyah yang mencukupkan. Tapi ada bilangan membacanya dan ada cara membacanya dan bila membacanya. Wafiyah ni mencukupkan. Kalau orang yang berniaga, insyaAllah, insyaAllah Allah akan bagi cukup rezekinya. Sebab kata ulama, man wadhaba ala qiraatiha ihda wa arba'ina marratan fatahallahu lahu bila ta'ab. Man wadhaba ala qiraatiha ihda wa arba'ina marratan fatahallahu lahu bila ta'ab. Siapa yang baca 41 kali secara muwadhabah, muwadhabah ni secara regularly, nah Allah akan bukakan baginya sesuatu. Kalau bisnes, bisnes. Kalau ibu, ibu. Kalau pelajar, ya ilmu. Kalau guru, ya mengajar. Allah akan bukalah sesuai dengan apa profession orang itu. Bila taat, tak payah-payah. Tapi yang itu maaf, bukan saya nak bagi bukan saja nak bagi bagi apa kata orang ya, bukan saja nak bagi bagi apa ya, bagi nervous bukan apa, sebab ini tak diijazahkan sekarang, nanti ijazahkan pukul 6 nanti, pukul 6 petang nanti. Mana sebab kalau diijazahkan sekarang nanti pukul 2 tak ada orang. Tak, tak, bukan sebab itu. Jangan risau hadirin, jangan risau. Pendakwah ni ada orang tak ada orang, khair sahaja. Nah, yang penting kita sampaikan dakwah. Datuk Zawawi dulu pernah datang di Malaysia, beliau pun pernah mengajar dengan kami juga ya di UIA. Beliau datang ada bertepung program waktu tu dengan ramai banyak program lain. Jadi penganjur datang, maaf Datuk tak berapa ramai orang, ramai juga sebenarnya tapi tak seberapa ramai sebab ada clash ya dengan program lain. Tapi apa kata beliau, jangan risau. Kami hadir sebagai pendakwah. Orang ramai tak ramai, itu doesn't matter. Yang penting kita sampaikan. Yang tuan-tuan tengok, tuan-tuan, puan-puan dalam TV tu, mana ada orang ni kata. Saya dengan kameraman je. Kameraman letak kat sini. Tuan-tuan, puan-puan, banyak ramai kan. Mana ada orang ni kata. Saya dengan kameraman je. Tu pun mujur, kadang-kadang saya dengan main, saya dengan kamera je main breakfast. Ah, Masya Allah. Yang kedua, mendengar hadis. Ulama kita pesan dengan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari. Umpamanya hari ni kan, hari apa ni? Sabtu kan? Sabtu, Ahad, Isnin. Maksudnya 3 hari ni dah cover hari ni dah. Sabtu, Ahad, Isnin kan? Ha. Selasa, Rabu, Khamis. Dalam masa 3 hari ni, jangan tak dengar hadis sekali. Boleh? Ha, supaya jangan keras hati. Bila hati dah keras, keras, keras. Bila dah keras, dia tak jadi lembut dah. Takut nanti hati tu mati. Bila hati mati macam kematu. Maaf ya. Kaki kita tu kan ada kematu. Bila dah jadi kematu tu, cuba kiris dia. Ada rasa tak? Tak. Ha, itulah hati. Bila disebut ayat Allah, tak ada gemetar. Tentang neraka, nothing. Tentang Rasul, tak ada cinta sebab dah mati. Mendengar ilmu yang bermanfaat, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, juga disebut oleh beliau dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Hidayatul Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sebut ada 7 ciri ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ada 7 ciri. Nanti rujuk. Ma yazidu fi khawfika minallah. Salah satu yang menambahkan takutmu kepada Allah. Tanda orang tu bagus ya. Kalau dia berceramah, kita takut kita. Ha, takut apa? Takut dengan adab Allah. Bagus tu. Ha, itu nah. Wa ma yuqallilu raghabatika ila dunya.
yang mengecilkan, mengurangkan sukamu pada dunia. Dulu kan main kita dengan dunia. Nah, bila kita dengar dia ceramah, kita dah makin tak berapa dah dulu. Maaf. Selalu kita traveling, selalu kita fly to any countries all over the world. Tapi sekarang ada rezeki sikit nak ke Madinah, ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak pergi Makkah, Umrah, begitu. Itu maksudnya nak. Yang memberikan pengenalanmu kepada keaibanmu. Kalau kita dengar orang tu ceramah, kita dicerita tentang akhlak tak baik kan. Kita tengok kita, jangan tengok hang lah tu, tengok orang. Sebab apa dia tengok orang tak tahu? Dia. Sebab ilmu ni menyuluh cahaya. Kalau kita makin mendekat, maka semakin besar akan bayang-bayang di belakang. Makin kau besar. Itulah ilmu dan cahayanya. Orang yang jauh daripada ilmu, dia tak tahu dia tu banyak keaiban. Dia rasa perfect sebab tidak ada bayangan di belakang. Tapi the more you get closer and closer and closer, the bigger yang di belakang tu. Ya Allah, kita, kesalahan kita disuluh oleh ilmu, tasawuf especially. Ya Allah, aib saja di belakang, aib saja. Kita sibuk untuk bersihkan dan perbaiki keaiban kita, bukan keaiban orang. Itu maksudnya ilmu yang bermanfaat. Sebab itu, mendengar lebih afdal daripada melihat. Kebanyakan kebaikan melihat berkaitan dengan dunia, tetapi akhirat banyak mendengar. Sebagai contoh ya, orang buta lebih sempurna daripada orang peka. Kenapa? Berapa orang yang hafiz Quran? Mereka buta kan, tapi telinga mereka boleh dengar dan hafaz Quran. Bandingkan, mohon maaf, orang yang peka, ada yang boleh hafaz Quran dan nak hafaz macam mana tak dengar sound. Gitu. Cara syukuri, jangan mengumpat. Telinga ini jangan mengumpat. Maksudnya apa? Jangan dengar umpatan. Jangan kata, I just lend my ears. Saya takut dia kecil hati lah Ustaz, saya pun tolong dengar sama-sama. Tidak. Al-mughtabu wal-mustami' syarikani fil itham. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar umpatan, sama dosanya. Dengan ya. Ada orang mengumpat, kamu tahu tak? Bila kamu tahu tak tu, selalu mengumpat lah tu. Kalau nak selamat, tak tahu dan tak mau, selamat kita. Kamu tahu tak apa? Kalau apa, siap. Itu jalan untuk mengumpat, backbiting. You bite the other's back, backbiting. Apa dia mengumpat? Apa beza dengan slandering, fitnah? Mengumpat, you tell something that is true about others. Tetapi kalau dia dengar, dia akan marah. Tapi kalau fitnah, you create the story that is untrue, bukan betul pun, itu fitnah. Kalau mengumpat macam ni, kamu tahu tak? Itu ayat mukadimah mengumpat itu. Tak tahu, dia mula. Kamu jangan kawan dengan dia. Pasal apa? Itu semua ayat-ayat nak dengar lebih. Pasal apa? Sebab kata kawan dia ni, dia itu buaya darat. Kawan dia kata, jangan sebut macam tu. Kira soleh, soleh lah dia ni. Jangan begitu. Kenapa? Kata kawan ni yang mengumpat awal-awal tadi kan. Kata kawan ni, dia bukan buaya darat. Dia buaya darat dan laut. Dia pula tambah. Orang sebegini ni jangan kawan dengan dia. Orang yang baik, ketika mereka mengumpat, ada kawan dia datang, terus bertukar tajuk Qalbun Salim. Tu tunjuk kawan yang datang tu bagus. Mula-mula mengumpat ni, terus bertukar jadi Qalbun Salim. Cerita ni. Tapi dah nak habis dah ni. Dah nak habis. Tadi kan tentative mengumpat setengah jam, tinggal 10 minit, dia main kita tambah setengah jam lagi. Pasal kawan tu banyak input. Orang yang bagus apa?
ishabu man dzakarakum billahi ru'yatuh. Bersahabatlah dengan orang whenever you see him or her, you will automatically remember Allah spontaneously. Bila tengok dia, oh, terus ingat. Macam kita tengok Tok Guru kita kan, tengok Allahu Akbar. Tak ada lagi zikir. Kita tak habis ni pergi. Ha, gitu. Mengadu domba, ni buat gosip kat orang, jangan. Mendengar perkataan tidak baik seperti bid'ah balala. Berkelahi, sebab berkelahi ni, dia akan membuka keaiban orang. Mendengar suara perempuan dan orang muda yang boleh menimbulkan fitnah. Mendengar muzik yang haram. Serunai dan gendang, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, termasuk yang haram juga. Tanbih, jangan dengar perkataan yang larak, sia-sia dan tidak baik, kerana mendengar yang haram sama dosa dengan bercakap yang haram. Sama'una lil kadhibi akaluna lisuhud. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, memakan segala yang haram. Sama dengan dia punya level tu. Menyebabkan ragu-ragu, was-was, dah ok dah keyakinan kita bila dengar benda-benda macam ni, betul, jadi ragu-ragu. Kata-kata seperti makanan, hadirin, kenapa? Makanan boleh bawa manfaat, sama juga dengan perkataan. Makanan juga boleh mendatangkan mudarat dan racun, sama juga dengan perkataan. Karena itu, kesan kata-kata lebih lama daripada makanan, sebab makanan yang sakit perut kita dibuatnya boleh hilang dengan tidur, atau mungkin dia kekal tapi sebentar kemudian hilang selepas makan ubat pencair atau julat. Saya betul-betul ambil bahasa kitabnya. Tuan-tuan nak buku, setelah makan painkiller, ya silakan. Sebab itu slide tuan-tuan ni slide saya, terpulang saya tulis, tapi saya mengikut yang dalam kitab. Tapi kata-kata kekal seumur hidup dalam hati. Jika tidak elok, sentiasa memfitnah, menyebabkan ragu-ragu, sebabkan kesan lebih buruk besar berkelahi, kadang-kadang sampai, maaf, melibatkan ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu sihir dan sebagainya juga, ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan ditanya apa yang dilakukan oleh semua tadi itu. Selesai, alhamdulillah. Lidah memang laju kita hari ini. Sekarang kita nak masuk satu lagi, iaitu lidah. Tadi telinga kan, mata, telinga dan lidah. Ha, telinga, lidah mungkin kita berhentilah, tengok dulu macam mana. Lidah dalam doa tadi, tengok doa tadi tu ada kat sini. Kita khusus sebut wahifzil lisan, menjaga lisan. Jaga lisan ni, jangan bercakap benda yang lara, benda yang dusta dan benda yang haram. Itu maksudnya. Jangan jaga lidah, dia bersih-bersihnya lidah ni, amalnya Colgate, dia bersih dengan Listerine, dengan air sirap. Itu bukan. Kebaikan lidah, laju-laju je, ya. Mencari harta dengan akal, ya, mari, mari, jual, jual, beli, beli. Ha, kan dia sebut, mari, bay, mari, bay, hak ni ma, hak ni mu, hak ni mu. Okay? Kamu jual tu, ambil beli dah, jual. Ha, boleh, angkat dulu, boleh. Nah, ijab dan kabul. Akhirat, membaca Al-Quran dan hadith. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha, wala aqulu alif lam harfun walakin alif harfun, lam harfun mim harfun. Masya-Allah. Muka surat 46. Membaca zikir, zikir itu mungkin basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tahmid, alhamdulillah, hamdalah, alhamdulillah, mungkin takbir, Allahu Akbar. Bila kita ucap takbir, hendaklah kita banyak bertakbir. Jangan takbir, 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 takbir. Bukan. Takbir itu apa? Allahu Akbar. Ah, itu dapat pahala. Jangan takbir, 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 takbir. Basmalah, 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 basmalah. Betul. Tapi basmalahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Tahlil, 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 tahlil. Tahlil, tahlil. Hang baca apa? Baca tahlil?
Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Faham. Itu maksudnya fikir. Membaca tulisan yang memberi manfaat. Kalau tidak, jadi racun. Jangan baca tulisan yang tak elok. Mengajar ilmu yang memberi manfaat, tujuh syiri, amar, ma'ruf, nahi, mungkar. Dia kena paralel. Jangan amar ma'ruf sahaja, mungkar, nahi, he. Jangan. Dia kena amar ma'ruf, nahi, mungkar. Memberi nasihat, menunaikan hajat, menyambung tali silaturahim. Cara mensyukuri nikmat lidah, jangan bercakap bohong. Dalam pepatah Melayu sebut apa? Gelama ikan apa ni? Ikan gelama tu kan? Siakap senongong gelama ikan nuri. Bercakap bohong lama-lama, kawan kami lama-lama makan ikan. Saya pun hairan ya. Bercakap siakap sinohong gelama ikan nuri, bercakap bohong lama-lama mencuri dia. Siakap sinohong gelama ikan nuri, bercakap bohong lama-lama makan ikan. Kita pun heran kat mana dia belajar eh? Dia tak ada narmah akhir tu, dia kena narmah sedap belakang. Sakiti orang lain, jangan cakap bohong tapi menyakiti orang yang dosa besar. Tapi kalau tidak menyakiti orang lain, hantu, walau mana ada hantu, itu dosa kecil. Tapi kalau ada hajat tak berdosa. Contoh, menyatukan kembali hubungan A dengan B kelahi. Kita datang pada A. A, hang tahu tak? B, dia suka ke hang? Walaupun dia tak puan nak suka. B, A tu selalu sebut elok tentang hang. Lagu tu kah? Nah. Jadi dua-dua pun berhubung kembali. Laisa bil kadzab man yuslih bainan nas. Bukanlah dikatakan pendusta. Tuan-tuan tolong bezakan. Pendusta dengan orang yang berdusta tak sama. Kadzibun, orang yang berdusta. Kadzab, pendusta. Maksudnya dia selalu sangat berdusta. Naimun, orang yang tidur. Nuwam, orang yang banyak tidur. Dia gitu nah. Mubtasimun, orang yang senyum. Kalau nak mubalaghah, bassam, orang yang selalu senyum. Kawan saya, anak dia nama Bassam. Sebab dia mengaji di Kuwait. Jadi anak dia dibaginya nama Sirah Mubalaghah. Apa dia? Bassam. Nah, Bassam maksudnya apa? Kalau mubtasimun yang senyum kan? Bassam, orang banyak senyum. Tapi anak dia selalu masam mukanya. Nama Bassam, tapi mukanya selalu masam. Tapi al-ismu yadullu alal musamma. Selalunya nama akan ada kaitan dengan characteristics. Memang ada. Nah, sekarang yang masam tadi, sekarang saya lihat senyum selalu. Rupanya nak kahwin rupanya. Yang tadi masam, ada rupanya nak kahwin. Masya Allah. Nah, bagus juga. Kadang-kadang wajib juga kita cakap tak betul ni macam mana. Kita tengok ada orang zalim bawa bedi. Dah bedi. Bawa pistol. Nah, kita tengok dia orang okay, tu dia lari rumah kita, dia masuk dalam rumah. Lepas tu dia main penjahat tadi tu, dia tanya, "Mu ustaz ada tengok? Anda tengok tak orang okay, unggah sini?" Kita tanya, "Orang okay, mana?" Orang manusia. Kita tengok dia tu orang okay, tak mandat, orang okay, jahat. Dah. Orang okay, tadi berjuru. Tolong, dia berjuru dah. Jadi kawan tu bawa bedil, bawa senapan dan berasap-rasap lagi sebab dia berbunuh orang seorang kat sana. Kita pun royak, tak ada apa tengok. Tapi tengok tak tadi? Tak ada apa tengok. Masih dah. Hari pun pergi tempat lain. Selamatlah orang tadi tu. Kita bohong tak? Nam. Tapi itu bohong itu dibolehkan. Tapi kalau boleh guna tauriyah. Guna apa? Tauriyah. Tauriyah ni satu perkataan. Got two meanings. The closest one
Yang satu lagi yang jauh. Kita sebut perkataan itu tapi maksud kita bukan yang dekat tapi yang jauh. Saya bagi contoh ya. Kita ziarah orang miskin dan dia tanya kita, "Mu makan tak lagi? Makan tak lagi? Dah makan belum?" Kalau kita kata belum, nanti susah dia nak masak. Kita kata, "Oh, sudah makcik." Maksud katanya, makan tengah hari hok semalam. Dalam hati kita kata, "Mu makan tak lagi tengah hari?" Kita ujak, "Ah, makan dah. Makan dah." Walaupun berbunyi-bunyi pun. Dah, maksud kata makan dah. Tapi dalam hati tu hok semalam. Hok semalam. Sebab kalau kita kata loan ni, sehari dia masuk, oh, nanya. Susah pula. Lagi tu namanya apa? Tau riyah. Bahaya ni orang yang tau riyah waktu ni. Takut semua duk pakai tau riyah. Ada seorang tok guru yang tak boleh nak riyah tok guru ni. Sebab zuwar orang datang. Akhirnya, dia nak rehat juga sebab mengantuk dan exhausted. Dia beritahu dengan anak murji, ya, ni jangan tolong jangan buat ni, saya takut ni nak cerita tak cerita ni. Nanti semua pakai nanti. Tapi kalau tak beritahu tak sampai maksudkan. Tauriyah ni dia ada double meaning. Kita bukan maksudkan meaning yang paling dekat tapi meaning yang paling jauh. Kata Tok Guru ni, bagi tahu anak murid, kalau ada orang datang tanya saya, Tok Guru ada tak? Jawab satu je, jangan lebih jangan kurang. Dia tak ada dalam ni. Tok Guru tu dalam rumah kan? Tok Guru ada ke dia tak ada dalam ni? Jangan lebih jangan kurang. Tu je. Jadi orang mari, Tok Guru ada ke? Tak ada dalam ni. Walaulah tak ada dalam rumah. Tak ada dia dalam rumah, terang tidur. Ai pula satu gerombolan. Tok Guru ada ke? Tak ada dalam ni. Lain pula. Ini pula. Oh, jadi 50 orang lepas. Jadi Tok Guru dapat tidur dalam rumah tu. Apakah Tok Guru tu berbohong ataupun tidak? Tidak. Kenapa? Saya takut sebenarnya cerita benda ni. Takut semua pakai nanti. Tolong ya. Ini untuk mibabi ta'lim saja. Jangan mibabi tatbiq. Jangan. Jangan untuk diamalkan. Tok Guru tadi guna tauriyah. Macam mana? Sebelum dia tidur, apa dia buat? Dia ambilnya kapur. Tahu kapur? Kapur yang mana? Putih tu. White. Chop. Dulu. Dia ambilnya, dibuatnya bulatan besar ni. Bulatan tu, dibuat kat mana? Di lantai besar ni. Bulatan tu. Jadi, orang tanya, Tok Guru ada ke? Dia tak ada dalam ni. Dalam ni ada tak? Dalam ni ada ke tak? Besar kau ni. Wah, no nak masuk. Dek. Tok Guru berbohong tak? Tak tu nama apa? Tau. Ri. Ya. Dia ada cara lagi cukup setakat tu dulu. Bahaya sehingga. Bahaya. Tapi ni orang ngaji tasawuf tak apa. Orang ngaji tasawuf tak apa. Kalau mengaji fiqah dia lain sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pukul 12.59 boleh? 12.59 ya. Jam ni pukul berapa? 12 ikut mana ni? Kalau ni 12.33 ni. Jam mana yang betul? Jam ni 12.36. Kenapa laju sangat? Cepat. Ini 12.33. Kita ikut jam ini. Kalau ikut jam saya ni 12.32. Kita ikut jam sama. 32. Baik. Ada dua orang jadi hadis itu jadi hasan li ghairihi. 6. Jangan mengumpat. Ijma' kata haram. Jumhur dosa besar kerana ada janji siksa yang berat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tengok tawwab, tawwab. Allah tawwab, maha penerima taubat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Ini sifat orang yang beriman. Kalau orang yang tidak lari daripada sangkaan itu belum lagi iman yang komplit. Kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang
dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala penerima taubat lagi maha mengasihani. Tuan-tuan, kalau kita mengaji tentang ijazul Quran, macam-macam kita boleh cerita ayat ni. Ini beriman, takwa, apa sifat begini apa. Ini cuma tak bolehlah nak panjang-panjangnya sebab kita nak laju-laju. Jangan juga mengumpat. Iyyakum wal ghibah. Kamu hendaklah jauhi perbuatan mengumpat. Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kayf? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alayhi wa inna sahibal ghibah la yaghfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Kamu hendaklah menjauhi perbuatan mengumpat kerana ia lebih bahaya daripada zina. Walhal kita belajar zina kan dosa besar. Ketika Nabi ditanya kenapa ia lebih bahaya daripada zina, asyad, Nabi tak kata a'zam tapi asyad, kesannya itu. Bukan dirinya itu dosa besar lebih daripada zina, tak, kesannya itu. Baginda menjawab kerana seorang lelaki termasuk perempuannya yang berzina, sebab yang selalu mulakan adalah lelaki. Tapi kenapa dalam bab az-zaniyatu waz-zani, dalam bab zina didahulukan perempuan. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Tapi kalau bab dalam bab arak, dalam bab mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kenapa dalam bab mencuri dimulakan dengan lelaki? Sebab biasanya yang mencuri lelaki biasanya. Tapi perempuan dahsyat juga kalau bab mencuri-curi ni kan. Tapi kalau bab zina, kenapa didahului dengan az-zaniyatu waz-zani? Sebab puncanya selalu perempuan. Jaga-jagalah perempuan, ya Allah. Pakaian walaupun dah mutahajjibah, cara jalan kena jaga, cara berpakaian pun kena jaga. Kita pun sama juga. Nah, dan sesungguhnya orang yang, seorang lelaki yang berzina lalu ia bertaubat, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang mengumpat tidak akan diampunkan kepadanya kalau dia mengumpat tadi itu, melainkan orang yang diumpat itu memaafkannya. Malam tadi kami di Masjid Negeri, saya bacakan satu hadis. Jaga-jaga hadirin, tuan-tuan, insaf, insafi diri kita masing-masing. Kalau ada yang kita tak selesai dengan seseorang, minta maaflah cepat-cepat. Nah, kenapa? Ini berlaku kepada Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Beliau seorang mufti, sahabat, dia mufti di Madinah. Beliau sangat cemburu untuk mencari hadis, pantang dengar hadis. Akhir beliau dengar sejauh Syria tu ada lagi sahabat yang meriwayatkan hadis. Tak tahan beliau. Apa kata beliau? Fashtaraitu, lalu aku pun membeli bi'ran, aku membeli unta. Famashaitu syahran, daripada Madinah pergi ke Syam satu bulan. Allahu Akbar. Kenapa? Beliau dengar ada sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdullah ibn Unais meriwayatkan hadis. Beliau tak tahan, pergi beliau beli unta. Bukan dia bagi orang, beliau beli unta. Unta tu macam sedih zaman dulu. Sebulan pula pergi tu, Masya Allah. Harus take note. Rihlah tijariah pada zaman Nabi yang diinisiate oleh Datuk Nabi Sayyiduna Abdul Muttalib. Hafaz nasab Nabina Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن والي ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضار ابن نزار ابن مال ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. Datuk beliau, Datuk Nabi, Datuk Baginda bernama Abdul Muttalib. Beliau yang initiate rihlah, rihlatul syita was saif. Waktu musim panas pergi ke bawah Yaman, waktu musim sejuk pergi ke Syam.
Syam comprising of 4 buah negeri. Syria, Palestine, Jordan dengan Palestine. Syria, Jordan, Palestine dengan Lebanon. Ha, naik ke atas. Sebulan sampai-sampai di depan pintu rumah Sayyiduna Abdullah bin Unais setelah mencari wahwa ala bawwa wahwa ala babiha faqala lil bawwab, dan dia bagi tahu dengan yang jaga pintu. Man, kata yang jaga pintu. Man, Jabir, terkejut penjaga pintu. Sebab Jabir ini seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan terkenal. Jabir, kata yang jaga pintu tu, Ibnu Abdullah, anak kepada Abdullah, memang benar Jabir bin Abdullah. Ya Allah, terkejut beliau. Bagi tahu dengan Sayyiduna Abdullah bin Unais. Keluar Sayyiduna Abdullah bin Unais berpeluk, apa perkataan pertama daripada Sayyiduna Jabir? Apa? Hadithan, terus on the spot. Hadithan qad balagani annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis saya nak terus. Satu hadis gitu nah, yang saya dengar orang bagi tahu kamu dengar daripada Nabi anil qisas, tentang hukum bunuh, qisas balik. Naam, kata Sayyiduna Abdullah bin Unais. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam yaqul yuhsyarun nas yawmal qiyamati auratan auzlan buhman. Nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan, maaf ya, tidak berpakaian. Auratan auzlan, maaf, tidak, dalam keadaan tidak berkhatan. Dan buhman, buhman itu yang pelik. Lalu fasa'alahu, fasa'aluhu, sahabat bertanya, wa mal buhmu, apa dia buhman itu? Man laysa lahu syai, man, man laysa lahu syai, orang tak ada apa-apa. Terkejut Jabir bin Abdullah. Apa kata beliau? Ya Allah, kata beliau, sesungguhnya nanti orang yang masuk syurga belum tentu dia boleh terus masuk, sehingga ada orang yang dalam neraka tuntut kezalimannya dalam dunia. Okay. Dan orang yang memang masuk neraka belum tentu terus masuk neraka, sehingga ada orang dalam surga tuntut kezaliman padanya. Tuan-tuan, ini tak selesai sampai hari kiamat ni. Sebab itu kalau kita ada zalim dengan orang, memfitnah dengan orang, apa semua sekali, minta halal. Minta halal dan minta di maafkan. Minta dimaafkan. Nah? Jaga-jaga tu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyakum sudah. Naam. Jangan mungkir janji. Sebab itu tanda munafik. Munafik ada dua. Satu munafik iman, satu munafik amal. Munafik iman zahir, beriman dalam kafir. Tapi kalau munafik amal ada tiga. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang itu adalah munafik ada tiga. Munafik amal ya, dhabit ya, munafik amal. Muka surat berapa ni? Dhabit kan kat sini. Surat berapa? Ha? 67. Ha? 5. Ha? 62. Ha, 62. Baik, 62. Munafik ini adalah munafik amal, bukan munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad kafir. Tanda orang itu adalah munafik ada tiga. Cepat-cepat buang hadirin. Bila bercakap dia bohong. Bila berjanji dia mungkir. Apabila dia bagi amanah dia khianat, termasuk juga amanah rahsia. Bagi tengah kawan, ni antara kita dua saja ni lah. Biar pecah perut, jangan pecah pelut. Jangan pecah perut. Khair, khair insyaAllah. Tak ada 5 minit. Dia dah hambat orang sebelah. Ni antara kita dua saja lah. Baiklah. Biar pecah perut, jangan pecah mulut. Baik. Ini lagi teruk. Tak ada 5 minit, 2 minit dia dah hambat kat orang. Sambung, 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 sambung. Lah, ada seorang lah ni, dia pula hambat kat saya. Yang antara kita dua saja ya. Saya percaya dengan ustaz. Baiklah insya-Allah khair. Dia pun cerita, "Ya Allah,
cerita yang saya cerita dengan orang dulu ni. Nah, ini namanya tidak amanah. Jangan bertengkar dan berkata-kata sesuatu yang lara, tidak memberi manfaat. Laranya begini, contoh kita dua sama-sama berjalan, cuba kamu tengok tingginya bangunan itu, lara. Tingginya bangunan itu, so what? Tak ada apa, tak ada kebaikan apa-apa. You just describe. You're not bringing something new where you can learn from. Ya Allah, kipas angin berpusing. Pasal apa? Hang nak cakap apa? Itu pun dianggap sebagai lara. Janganlah kalau mengajar tu tak apa. Masya Allah, laju ni dia berlari. Walau sama-sama tengok. Masya Allah, nah itu dianggap sebagai lara. Orang zaman dulu tu, sampai tara tu tu. Sampai tara tu tu. Masya Allah. Sebab dia tahu every single word comes out from your lips to be recorded. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalau mengumpat itu dosa, kan menasihat itu jadi pahala. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Termasuk daripada keelokan Islam seseorang kalau nak tengok orang itu Islam dia bagus tak bagus. He is Muslim, yes, he is Muslim. Tapi whether he is a perfect Muslim or not, tengok kalau dia bercakap meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadanya. Dia tahu banyak yang tak bermanfaat, diam sajalah. Mengadu domba atau menghasut, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Jagalah hadirin, kita masing-masing ada Facebook, ada Instagram, saya tak ada ya. Kemudian ada WhatsApp, yang tu saya ada juga. Janganlah di forward perkara yang tak berapa elok. Takut-takut nanti benda tu fitnah. Kemudian bertaubat sekalipun orang itu, tapi yang itu sudah jadi viral, tetap dia berdosa. Walaupun dia minta ampun pada Allah. Ini bahaya ni. Zaman sekarang ni gunakan alat-alat telekomunikasi untuk benda-benda yang mendatangkan manfaat. Tulis baik, tulis elok-elok, tulis baik-baik. Kalau kita meninggal, orang baca dan manfaatkan, oh berterusan, berterusan pahala kita. Tapi jaga kalau gosip, itu Allah, apa istilah kita, apa istilah kita tu, tak apa, makan tak habis, makan tak habis ya istilah kita. Kami di Kuching tak sebut benda tu, sebab bila makan selalu habis. Sebab kami kalau makan tak boleh ada nasi yang lebih. Tu mak kami ajar. Kenapa kalau makan ada nasi yang lebih, ayam akan mati? Kami pun heran apa kaitan ayam mati dengan benda tu ya. Sampai sekarang bagus juga orang tua kan. Itu namanya apa? Petua, bukan fatwa. Petua. Masya-Allah, sampai sekarang lah terbawa-bawa dan itu baik sebenarnya. Kalau dengan tujuan yang nasihat, itu wajib. Baik, kejahatan paling banyak disebabkan oleh lidah. Anggota paling banyak dan paling besar melakukan kejahatan. Tapi tengok lidah, cuba tengok lidah. Besar mana dia lidah ni? Besar mana? Banding dengan penumbuk lagi. Tapi ini kalau tumbuk orang, lebam mata dia. Tapi berbuah iodine, it's okay after one or couple of weeks. Tapi kalau lidah, busuknya mulutmu. Tujuh keturunan. Ni lebih tajam daripada pedang. Terjaga. Ya? Saya dulu, tak apa biarlah cerita tentang saya ya. Sebelum dulu saya pernah mengajar di satu sekolah swasta. Biar cerita-cerita saya supaya kita tak create the stories, nanti jadi bohong pula. Jadi saya dilantik menjadi guru di satu sekolah swasta. Dan ada orang bagi tahu saya, ada seorang pelajar perempuan, badannya lebih besar daripada saya, badannya tu. Tapi sangat ganas sekali, saya pun takut.
budak perempuan ni. Tapi dia sangat hormat dengan saya. Nah, jadi dia selalu tumbuk orang. Budak perempuan ni tingkatan 4 ke tingkatan berapa selalu tumbuk orang. Mungkin sekarang dah jadi emak orang dia. Cikgu-cikgu lain semua tak makan. Saya pun heran kenapa harus saya. Saya nak tumbuk dia, saya pun takut. Sebab badannya besar. Tapi saya guna psycho. Nah, mungkin cikgu-cikgu boleh gunakan pengalaman ini ya. Untuk cikgu yang kecil berdepan dengan orang yang besar ya. Perempuan, bila dia masuk bilik saya, saya buat mahal, jual mahal. Saya tak tengok pun muka dia. Tapi saya jeling juga, ya Allah besarnya. Dia pun datang, rotan, rotan. Ini, rotan. Dia pun datang ke sini, enti ya, sekolah agama. Enti ya, Ana Ustaz. Ana pun jadi hairan, yang setahu saya, apa yang saya sebutnya, waraya did say, apa yang saya tahu, yang saya ingat, saya tanya begini je. Ha, anti, saya sebut nama tapi saya tak sebut nama sekarang ya, takut dia dengar. Dah jadi baik dalam dunia orangnya. Anti, Ana lembut je. Tadi kasar sikit tadi kan, turun balik ya. Anti, anti ni lelaki ke perempuan? Tu je saya tanya. Pelik tak soalan tu? Soalan tu pelik tak? Anti, anti ni lelaki ke perempuan? Dah anti perempuan, ha? Tapi saya guna psycho eh. Seolah-olah begini. Saya tak cakap banyak dan tak tengok dia pun. Anti, anti ni lelaki ke perempuan? Tu je. Bermaksud anti tu kan perempuan. Kecuali orang yang tak pun, orang yang belum mahir Arab lah. Kalau mai tak mahir Arab, anta dengan anti, ana dengan ta pun semabul. Tahu semabul? Tu bahasa orang putih tu semabul. Anta dengan anti nah. Anti, anti ni lelaki ke perempuan? Tu je saya ingat. Hadirin, tak semena-mena, tak ada jawapan. Tapi yang saya dengar saya pula menggelabah. Apa yang saya sebut tadi ya? Seingat saya, saya tak ada pun marah-marah dengan dia. Tapi yang saya ingat, anti ni lelaki ke perempuan? Rupanya sensitif rupanya. Sebab bila ada anti, perempuan lah. Jadi maksudnya, kalau perempuan tak ada perangai menumbuk-numbuk orang lelaki, orang lelaki pun ditumbuknya. Saya tak sebut pun benda tu. Yang saya sebut, anti ni lelaki ke perempuan? Menangis. Masya Allah. Itulah tajamnya kata-kata. Saya pun hairan. Cuba, cuba kat sekolah. Anti ni lelaki ke perempuan? Cuba ya. Kalau dia jawab, perempuan lah Ustaz. Nah, tak berjaya lah tu ya. Sebabkan wahumahum. Wahumahiyuhum. Anta antumah. Wahumahum hiyahumah. Oh nah, dia pula tasrif depan kita. Tak berjaya lah tu. Tapi saya berjaya lah. Masya Allah. Saya pun anti lelaki ke perempuan? Tak jawab. Tapi saya pula yang nervous. Masya Allah. Itulah tajamnya kata-kata ya. Sebab itu al-mar'atu nah, khuliqa min da'al min balak. Perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk yang kiri. Nah, idza aqamtahu kassartahu. Tulang dia bukan aluminium, tulang dia bengkok. Kalau kamu cuba untuk meluruskannya, you will break it, akan patahkan dia. Tapi kalau dibiarkan dia tetap bengkok, itulah perempuan. Karena itu kalau nak betulkan perempuan, jangan keras-keras. Slow. Kalau tidak crack, dia patah hati jaga. Tak ada iftar kita petang ni dibuatnya nah. Kalau dia patah hati. Masya-Allah. Elok-elok jaga perempuan nah. Ni suami-suami sekalian, sama juga dengan isteri ya. Kerukunan rumah tangga. Kalau agak kasar sedikit, bacalah Ya Aziz 41 kali, jangan lebih jangan kurang. Kalau suami kita agak bengis sedikit,
ataupun isteri kita agak kasar sedikit, bacalah Ya Aziz 41 kali. Tapi jangan baca depan dia sebelum jumpa dia. Mudah-mudahan tak boleh lebih tak boleh kurang tu. Tak boleh lebih tak boleh kurang eh. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Allah, Ya Aziz, Ya Allah, Ya Aziz. Itu petua guru kita untuk melembutkan hati seseorang. Tolong jangan guna untuk benda yang tak elok ya. Tolong janji dengan saya, siapa yang nak dapat ijazah ni silakan kita ijazahkan, tapi jangan guna untuk yang tak elok. Eloklah suami isteri, anak-anak gitu. Orang Arab kata lidah ini saghirul jismi kabirul ithmi. Lidah ni kecil tapi dosanya besar. Cara menghindari daripada kebinasaan lidah, jauh diri daripada orang ramai. Sebab kalau kita crowded macam ni, selalu bersembang, mengatur orang, mengumpat, selalu diam kecuali belajar, mengajar, memberi nasihat, muamalah yang perlu. Orang kalau dia kurang bercakap, itu menakutkan. Kalau orang yang kurang bercakap, diam saja satu jam daripada tadi, itu menakutkan tu. Tapi once dia buka mulut, dia yang paling jahil sekali. Sebab itu, elok jangan buka mulut. Supaya orang sebelah kita takut. Bukan begitu. Tapi nak tunjuknya orang lagu tu. Biasanya diam-diam berisi. Biasanya diam-diam berisi. Nah? Pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal berkata, wahai Rasulullah, pesankanlah sesuatu padaku. Pesan maksudnya, biar precise tapi penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengeluarkan lidahnya yang mulia dan bersabda, kamu hendaklah menahan ini. Kalau kamu tahan ini, yang lain selamat. Sayyiduna Abu Bakar menunjukkan sesuatu yang boleh membawa kebinasaan. Apa tu? Pernah memegang lidahnya, lidah juga, dan berkata, ini yang boleh membawa aku ke semua tempat kebinasaan. Jagalah lidah kita. Syair tentang bahaya lidah. Jirahatus sinani lahatiamu wala yaltaamu ma jarahal lisanu. Luka disebabkan lembing boleh sembuh dengan mudah, tetapi tidak sembuh jika disebabkan lidah. Malah diingat-ingatnya itu sampai bila-bila. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, kubur beliau dekat Baqi'. Ketika manusia berada pada waktu pagi, semua anggota akan merujuk pada lidah dan berkata dengan nama Allah Ta'ala, kami mohon kepadamu supaya engkau wahai lidah selalu berada di atas petunjuk yang benar, kerana jika engkau lurus benar, kami akan lurus, dan jika engkau bengkok, kami juga akan bengkok. Sebab itu lidah ni, mulut, tangan boleh memukul kalau lidah tersalah cakap, tapi tangan juga yang mengusap-ngusap tanda kasih sayang kalau mulut itu baik. Sebab itu Sayyidina Malik bin Dinar menyebutkan, apabila kamu merasakan hatimu keras, badanmu lemah dan rezekimu seperti tertahan, bisnes lambat maju. Nah, kenapa? Maka ketahuilah engkau telah berkata-kata yang tidak memberi manfaat kepadamu. Orang nak beli tapi tersinggung perasaannya. Last, tiga jenis kata-kata. Satu, yang taat, amar ma'ruf nahi mungkar, pahalanya besar. Dua, maksiat yang kita sebutkan tadi, berdosa dan penyebab siksa. Wa hal yakubun nas ala wujuhihim aw manakhir illa manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menyebabkan manusia dalam neraka atas muka atau hidung mereka melainkan apa yang dituturkan oleh lidah mereka itu. Ada juga yang harus tapi sia-sia, tidak memberi manfaat. Apa dia? Dia yang lara sia-sia. Malaikat kiraman katibin akan mencatat sebagai perkataan yang tidak memberi kebaikan. Disampaikan kepada Allah, dibaca di hadapan Allah pada hari kiamat. Maksudnya di hadapan manusia. Nah, tapi bukan depan Allah. Sebab Allah tidak berdepan, kanan, kiri, atas, bawah. Nanti lepas zuhur, kita sambung sedikit lagi tentang perut, kemaluan, dua tangan dan dua kaki. Nampaknya tak selesai juga 10 sifat yang batin. Tapi paling kurang tuan-tuan, kita tahu bersihkan anggota yang zahir dulu sebelum bersihkan yang batin. Baik. Sekian ini dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.